jadinya? Hah? Baik. Gimana bagusnya di mana jadinya nih? Nah, ini kan kemarin lu mintanya gambar begini. Cuman enggak usah burung-burung. Okay. Itu kan ada burungnya. Gimana di sini ya? Rencananya mau taruh di mana? Nah, itu aku minta konsultasi ke Hendrik, bagus di samping apa di tengah? Biasanya sih tato itu tergantung lu nya kepentingan lu. Tato ini untuk apa? Ini kan logonya kan kemakmuran ya. Ada giok, terus ada teratai. Nah. Okay. Bagusnya di samping apa di tengah? Kalau di tengah kan berarti oh di tengah nih makmur nih gitu, atau di samping setengah kali gitu. Kalau di tengah itu makmur dan subur. Berarti di center kan? Iya. Ya udah berarti di tengah. Tengah aja sih ya. Lebih mencari perhatian apa? Perhatian cowok gitu. Ya udah. Oke, situ sih. Ya udah di tengah berarti. Oke, ini saya lagi stensil, sebentar lagi saya cetak. Nunggu bentar ya. Oke, boleh. Berarti kalau misalkan ini kan ada warna hijau nih di sini. Di blok gitu dong. Iya, nanti. Nah, sakit enggak itu? Mestinya sih enggak sih. Enggak ya. Lu kan udah sering tato kan? Baru sekali sih kok. Oh, baru sekali. Nah, ini karena lu taruh di sana, gua ada saran buat lu. Kita pakai ini aja. Yang petak ini nggak usah pakai. Oh, jadi kotaknya nggak usah. Nah, jadi kotak bawah aja, kotak atas nggak usah. Iya, jadi nggak usah di blok kan? Nggak usah. Iya. Karena kalau misalkan pakai kotak begitu akan kelihatan aneh juga kan gitu. Kalau misalkan pakai gini dia pas dapat itunya. Oh, jadi teratainya doang sama ininya ya? Bawah pakai, yang atas ini nggak usah. Oh ya udah. Jadi karena lu taruhnya di dada tengah kan. Jadi kalau misalnya saya ngambilnya ini sama ini, di sini itu akan kelihatan kayak aneh gitu loh. Kan dia petak begitu. Kalau misalnya kita ngambil bunga doang, dia bisa kelihatan kayak segitiga gitu. Oh iya, jadi dari bunga ke bawah. Iya, bunga ke bawah. Iya. Ini nggak usah. Menurut gua sih itu lebih bagus. Iya. Ya. Gitu. Sambil nunggu mau. Boleh kok. Ya, wah, silakan. Saya juga pakai LE kok. Oh iya. Bentar ya. Penasaran kan seperti apa muka dan ekspresi dia? Mungkin teriakannya seperti ya. Aduh, berapa jarum ini? Hah? Kecil kan kau jarumnya? Ya tapi lu teriaknya jangan aneh-aneh ya. Enggak dong. Gimana? Duduk kan? Nah, inilah waktunya. Kese-kese. Open your bra. Hah, kok dibuka? Enggak, kan ngomongnya lebih ini. Kalau gimana natonya? Di sini kan? Iya. Iya. Gimana ceritanya? Lu harus buka. Iya, di sini. Ya buka. Hah, apanya? Bajunya. Gimana gua kerja tahu? Oh, ditarik di sini. Iya. Dong, kok jangan dibuka. Gua kan agak barbar.
Soalnya yang pada di depan kamera itu babar tuh. Segini cukup. Lu mau taruhnya di mana? Dari sini ke sini. Oke. Silakan duduk. Ya, baring dulu. Perlu lepas sepatu kok? Copot lah ya. Boleh. Silakan. Gimana nih duduk? Tidur. Kayak mau disuntik ya? Maaf ya. Harus gua buka. Harus dibuka ya? Buka turunin dikit. Oh gitu. Ya. Jadi, lu yakin baju lu gak mau dibuka? Enggak dong, ntar kemana-mana liatin ini. Soalnya kalau baju begini, kena tinta, tintanya gak akan bisa kehapus. Ya, kayak tinta aku padamu kok. Ampun, maaf. Tolong. Jurus begini gak berlaku di sini. Karena gua terlalu sering dipakai begitu. Ujung-ujungnya, diskon dong. Ya. Enggak dong. Malah free kan ini? Enggak. Hah? Mana ada cerita free? Kencing aja bayar lo. Sekarang nih kok. Sekarang. Besok. Aduh. Gue udah tegang beneran anjir. Kalau misalkan lu enggak kuat mau break, mau ngerokok, kasih tahu. Oh, bisa. Bisa, boleh. Tapi kalau misalkan lu mau ngerokok, jangan buang asapnya ke sini ya. Ke sana aja. Karena akan Bentar ya. Dekat. Ah, dari tuang. Enggak, udah dekat aja. Kalau lu mau, minta sama gua. Kejauhan gua gak nyampe. Ya minta sih ya. Oh ya, oke. Gimana sih, ah. Udah, siap? Siap. Sekarang kerja di mana? Adalah. Oh, adalah. Di TV. Oh. Aku kerja di TV. Bagian apa? Ya biasa lah bagian yang disuruh-suruh. Apa? Apa itu? Kalau ngomong masalahnya gerak kok. Nggak apa-apa. Santai kalau ngobrol itu fokus sakit lu nggak di situ. Oh, tapi gerak nggak apa-apa ini ya? Ya badan lu bukan badan gua. Ini gak masalah buat gua. Oh, lu di TV? Udah lama? Dia baru 3 tahun. Mau 4 tahun. Bagian apa di situ? Bagian ini kok. Apa yang bikin konten? Gua lagi butuh orang-orang begini. Buat? Hah? Bikin konten?
Jadi kerja lu desk jobnya apa? Job desk. Kerjanya apa sih? Bikin konten. Terus nyari bintang tamu. Mm-hmm. Tapi tergantung sih kalau misalkan programnya di luar, mm-hmm, kayak reality, kita yang ngadepin. Kalau bagian di studio ya kita yang undang bintang tamu. Oh, berarti kenal banyak dong sama itu ya? Mm-hmm. Ada gak sih apa yang dekat sama lu gitu dari undang-undang gitu jadi dekat? Dekat gimana nih? Maksudnya jadi kenal banget gitu, dekat banget gitu? Ada. Jadi kayak teman gitu kan? Nongkrong bareng. Iya. Yeah. Ada banyak. Artis. Rata-rata. Artis. Nah, minum bareng biasanya malah. Mau nongkrong bareng sama lu? Masa? Ya kalau nggak gitu nggak gue undang lah kok. Ah, merekanya juga butuh kita. Oh. Mereka itu sekali diundang gitu dibayar berapa sih? Tergantung. Kalau yang big name gitu-gitu. Ah. Biasanya antara 10 sampai 5 juta sih sebenarnya udah gede satu episode. Oh. Itu udah termasuk gede. Karena kan biasanya kalau yang 5 juta itu kan biasanya yang minta-minta cash. Mm-hmm. Kalau yang gede gitu kan biasanya kan kalau bayaran artis kan nggak cash kan. Mm-hmm. Biasanya turunnya antara 3 bulan sampai 6 bulan sekali baru turun. Oh gitu. Berarti gedenya cuma segitu? Enggak dong. Paling gedenya? Paling gede itu 30-40 satu episode. Oh. Lu pernah tahu nggak? Apa? Gua pernah ngajak orang ngonten gitu ya. Hmm. Artis gitu kan. Di YouTube. Iya. Hmm. Dia minta berapa lo enggak? Berapa? 60. Karena target YouTube sama TV itu beda kok. Kalau di TV kan jatuhnya kan lebih luas kan. Uh-huh. Jadi harga di apa namanya? Di YouTube sama di TV beda. Biasanya kita ngundang artis-artis YouTube pun gitu, karena mereka nggak tahu range harga di TV, jadi mereka main nembak berapa puluh gitu. Oh. Karena istilahnya kan kalau YouTube kan punya pasar tersendiri kan. Uh-huh. Orang-orang yang nge-subscribe dia sama yang ngeliat YouTube kan. Nah kalau di TV, sakit. Kalau di TV kan istilahnya kayak di kampung-kampung orang yang nggak nonton YouTube tuh tahu, kejangkau. Hmm. Gitu. Kenapa sekarang banyak artis main di YouTube? Karena sakit kok nggak bisa jawab. Karena kan mungkin lebih mereka tuh kan udah capek ya. Capek apa nih? Iya maksudnya capek syuting, capek. Terus kalau di TV kan mereka mikirnya di direct kan, jadi kayak diatur sama orang TV kan. Uh-uh. Kalau di YouTube kan bebas, suka-suka gue istilahnya. Gue mau bikin konten apa kayak gitu. Berarti kan turun kasta juga itu? Enggak? Enggak juga. Cuman beda pasar aja. Cuman kan kebanyakan biasanya. Bukannya pasar TV udah gak ada, mereka main di YouTube jadinya? Iya itu, karena kan mereka istilahnya nurun kasta. Enggak nurun juga. Kalau yang udah punya nama, mereka mikirnya gue bisa bebas ngonten. Duitnya lebih gede gitu kan, orang udah kenal. Tapi coba deh kalau artis-artis yang anggaplah seputar ya, selebriti kurang terkenal, kan YouTube-nya nggak begitu, maksudnya nggak begitu ini kan. We'll be right back.
sambil ngerokok, Kak? Enggak. Gue izinin nih. Bukan masalah izininnya kok. Kayaknya enggak konsen deh. Hah? Enggak konsen. Enggak konsen. Udah pergi duluan. Nah, kalau lu enggak mau rokok, gue bentar ya. Break dulu, break dulu, break, break. Dulu ya, mau dari break dulu. Sebat. Ya, ujung-ujungnya juga ada sebelah. Pantesan kata temen gue, itu ya di tato tergantung posisi, kita beda-beda rasanya. Sebetulnya badan yang lu semakin lu geli itu semakin sakit. Itu gue gelian kok masalahnya. Itu sakit. Iya. Kalau misalnya tangan di sini itu enggak begitu ini sih. Ya itu sih lumayan. Kalau misalnya badan kita situ paling sakit. Iya. Sini, sini, sini itu pedes. Oh iya, sini sakit ya? Pedes. Oh iya. Kalau ini lu udah bisa lewat, semuanya nggak masalah. Oh iya. Ya. Aman. Ini kan udah mau kelar nih. Gua nanya yang terakhir kali aja. Anjir, dari tadi yang terakhir-terakhir masih ada nih pertanyaan. Ih, kalau mau ditanya sampai besok pun enggak kelar-kelar nih. Cuman karena tato lu kecil begini kan. Jadi ya harus gua apa minimalisir. Ini kayaknya enggak mini. Ini penting sih. Ini. Apaan? Hah? Ada enggak sih pendatang baru gitu? TBL deh. Apa itu? Takut banget loh. Enggak, gue sebetulnya udah tahu, cuman pengen lu sebutin aja nama itu. Apa, nama apa? Pendatang baru yang nebeng-nebeng, ya pansos lah, pansos. Pansos. Pansos gimana maksudnya? Buat gimmick atau buat sesuatu biar heboh gitu. Kalau nebeng-nebeng, gue nggak tahu ya kok. Mungkin lebih ke kayaknya nggak sengaja kali ya. Kok bisa nggak sengaja? Iya, maksudnya nggak sengaja kan kadang berita itu kan diasumsiin kan dari netizen kan? Uh-huh. Wah, misalnya si A selingkuh nih sama ini. Itu kan bukan berarti si artisnya yang memang kayak bilang, gue selingkuh nih sama ini, nggak mungkin dong. Itu kan pasti bermula dari netizen dong. Yang bilang, yang misalkan, wah si A selingkuh nih sama si B, ya kan? Netizen kan kebanyakan. Tapi karena netizen bisa ngomong begitu karena ada tingkah laku dari itu. Nah itu kan itu, kadang kan mereka juga kan nggak punya bukti kan. Aha. Yang kayak nebeng-nebeng gitu mungkin ada yang memang tidak nggak sengaja misalkan kayak wah udah terlanjur diberitain ini nih. Basah sekalian. Siapa itu? Ya nggak tahu, maksudnya mungkin ada yang misalkan kayak wah. Aji mumpung nih gue lagi diberitain sama artis besar gitu, mungkin ada yang kayak gitu, atau mungkin dianya juga sebenarnya nggak terima gitu, karena kan itu kan berasalnya dari netizen kan yang tapi mereka bayar. Ya enggak ya kan yang dibilang itu tadi mungkin nggak sengaja ya kan, karena dari mulut netizen misalkan ada yang bilang mereka selingkuh misalnya. Ya udah kan jadi kayak kalau udah begitu kan pasti mereka ini apa? Kompromi dulu. Lu mau enggak gitu kan? Ya enggak dong. Enggak. Ya enggak dong, kayak kan dibilang itu tadi mungkin enggak sengaja karena emang mereka diberitain kayak gitu tuh sebenarnya berasal dari netizen kan? Aha. Yang misalkan ada misalkan tingkah laku mereka yang sebenarnya itu mungkin cuman acting ya enggak sih? Aha. Atau cuman bercanda-bercandaan kayak kita biasa begini aja kan tuh bercanda. Kayak normal gitu ya kan?
tiba-tiba ngambil angle-nya yang terus bikin caption-nya menjurus. Mereka itu kan bisa aja. Kayak kita aja begini, gue kan begini. Terus tiba-tiba ada caption di foto yang fotonya cuma tangan doang sama susu. Wah, sini lagi ini nih. Kan bisa aja, ya enggak? Mungkin bisa dari kayak gitu gitu loh. Yang sebenarnya mereka juga enggak expect bakalan jadi berita gitu. Kok dari dengar gitu lagi kayak gue enggak udah-udah deh kok. Ya, lu sebut namanya udah selesai. Siapa sih yang kebablasan? Itu ku Henry kan dia bilang. Kan lu cari penyakit. Gini deh. Ini kesempatan terakhir buat lu ya. Lu kalau sebutin namanya ini tato lu enggak usah bayar gratis. Lu mending bayar deh gue kok. Masa? Enggak. Mending bayar. Enggak. Daripada lu sebut nama itu. Ya. Inisial aja. Ya. Kayaknya itu lebih mengancam karir gue deh kok nyebutin itu. Kan sensasi juga. Enggak lah. Orang tahu lu jadi ini. Apa? Ini orang kepo banget. Mau. Semua dibongkarin gitu. Enggak apa ya kok warnanya. Udah gak tahu. Tinggal disebut aja. Udah sebut selesai kita. Itu tadi si A dan si B. B dan C gitu ya. Udah nih. Udah. Akhirnya. Emang harus dikasih itu terus apa? Enggak, dilap dulu supaya darah putihnya tidak di situ. Bisa keringnya lebih cepat. Aduh, perih. Jadi my friend, ini cewek tidak bisa dipercaya karena dia membongkarin semua yang ada di enggak semua dong. Ya itu kan yang tadi ya, lu udah sebutin nama segala itu, lu udah sebutin akhirnya demi membebaskan kesakitanmu itu. Ya intinya gitu ya. Jangan mudah percaya sama orang, even lo deket sekalipun. Itu kok. Jadi itu liftbot versi lu. Iya. Oke, my friend, kita sudah selesai dan inilah hasilnya. Semoga lu suka. Ya suka. Tentunya semoga. Terima kasih juga sudah membongkarkan semua rahasia di situ. Ternyata laki-laki kepo juga ya sama urusan pergosipan. Bukan kepo, dari banyak yang mau tahu. Oke, my friend. Kita sampai ketemu lagi di video berikut. Mungkin ada yang bisa kita bongkarin lagi. Udah bisa di ini ya? Udah. Bisa ditutup. Oke. Okay. Oke. Okay. Akhirnya. Salam open your eyes.